Sick. dikenal sebagai entrepreneur, sekaligus <laughs> trainer teman-teman mm. ya dan tidak hanya jadi materi beliau tidak hanya sebatas ngelihat di Google gitu ya, cuma sana sini dari buku tapi memang beliau praktisinya langsung yang sudah membuktikan bertahun-tahun lamanya gitu ya baik di dunia profesional maupun di dunia nyata sebagai pebisnis sebagai owner gitu nah teman-teman semuanya uh, beliau ini adalah founder I'm Debtable itu ya consulting. Mungkin nanti Mas Rama bisa ngejelasin lebih lanjut. Hmm. Uh, kemudian eh uh, owner dari Mimi Brownie. Jadi buat yang aktif teman-teman semuanya malam hari ini akan ada hadiah spesial. Asik. Saham dari Brownie ya. Bagi-bagi saham. saham nih Mas Rama. Baik banget. Nanti nah, ini ya, hadiah ya. akan dikirim via Zoom. Oh gitu ya. Fotonya hadiah brownies ya, Mas Rama, ya Hadiah Brownies akan dikirim via Zoom. Terus gimana dong? <laughs> ya 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 siap. Okay. Nah, itu dan teman-teman semuanya tidak hanya itu juga beliau juga owner dari Lost in Coffee. Jadi kalau kita sering lihat uh, statusnya Mas Rama tentang kopi, Nah itulah emang beliau juga punya uh, bisnis kopi gitu ya. Kemudian oh uh, beliau juga dunia profesionalnya pernah jadi branch manager termuda katanya Mas ya. Wow, amin. Di Indomobil Nissan Datsun. Oh luar biasa. Dan uh, presenter Trans 7, TVRI, Jogja TV. Ini serius nih Mas Rama? Ah, ayah. Ya, begitulah. Benar ya? Iya, <laughs> iya. <laughs> ya? Iya, um, oh, iya, ya, ya, ini terlambat aja mungkin sayangnya mengenal Mas Rama ya. Dulu kalau kenal lebih awal pasti akan ngefans banget dan belajar banget <laughs> sama Mas Rama ya. Keren banget. Baik, kemudian uh, beliau juga produser dari Radio Gere Geronimo. Wah, kemudian, itu. Kemudian Radio Jasika Founder titik key Wah. event organizer. Oke. Okay. Ya, baik teman-teman yes. sertifikasinya banyak banget ya. Yeah. Sepertinya nggak cukup yeah. waktu untuk saya bacakan satu persatu. Baik, langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita Mas Rama Sahid. Oke, okay, terima kasih. Yay! Ya, saya... eh Udah muncul? Wow, ada berapa ratus slide itu Mas? enggak nah, <laughs> udah, udah muncul ada. Mas Wanda. Udah, udah, mantap. Oke, okay. wah, Makasih Mas Wanda ya untuk uh, MC waktu kita terakhir MC bareng ya, seru sama Mas Wanda nih MC bareng waktu di puncak ya. Ternyata hmm. Mas Wanda sosok yang seru dan ini humoris luar biasa. Oke, okay. langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah washuurlah uh, kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam kegiatan kuliah online uh, di bulan Agustus ini. Terima kasih Babe bisa hadir ikut hadir gitu ya walaupun walaupun lagi dipijat tetapi meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan siap-siap saya mendapatkan feedback dan benar seperti yang dibilang Mas Wanda tadi ini sebenarnya bukan uh, materi utama saya jadi ceritanya begini uh, Insya Allah seminggu lagi uh, bukan seminggu lagi uh, minggu depan saya diberi kesempatan untuk memberikan training untuk para business owner, tetapi uh, trainingnya ini isinya mengenai bagaimana mengulik sebuah tim atau karyawan mereka. Jadi, business owner itu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam binaannya uh, PNM. Begitu, jadi lanjut lagi batch berikutnya. Jadi, ini saya mencoba ngeluarin ini, walaupun ini belum matang banget, makanya nanti saya bisa minta feedback atau mis minta reviewnya bagaimana. Jadi, uh, ini materi saya, jurus itu menghadapi dinamika perubahan bersama tim. Jadi begitu ya tim yang di sini dalam tanda kurung karyawan karena yang akan saya sampaikan di sini nanti si business owner ini berbicara mengenai timnya atau karyawannya. Tapi ini universal bisa juga anda dapatkan uh, anda dapat insight di sini yang dimaksud tim di sini adalah tim kerja atau anda sebagai manajer atau leader itu adalah bawahnya anda semua seperti itu ya. Oke boleh dong kita semuanya tepuk tangan biar meriah hari ini tepuk tangan Wih. virtualnya. Wih. Meriah ya. Jai Jai. Ternyata berapa berapa bulan kita ma apa ya di dunia online ini saya kangen banget yang namanya training offline gitu ya kemarin mau training offline cancel, ya ternyata memang beda banget online sama offline ini oke okay deh Bismillah langsung aja memulai ini sekilas saya uh, perkenalan tadi sudah diperkenalkan Mas Wanda intinya saya sebagai seorang dulunya saya sebagai seorang profesional uh, di bidang otomotif Alhamdulillah 10 tahun saya berpindah cabang dari Jakarta, Semarang, dan juga Kota Tegal. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kenapa saya tiba-tiba ada di Kota Tegal? Sebenarnya ada di Kota Tegal itu bukan saya asli Tegal, bukan saya KTP Tegal, tetapi terakhir saya ditempatkan di Indomobil Nissan Datsun Tegal sebelum di Semarang. Setelah dari Semarang. Kemudian nggak tahu kenapa saya membangun usaha di sini tahun 2016, istri saya juga akhirnya resign dari pekerjaannya waktu itu dari Semarang di sebuah bank BUMN. Kemudian kita membangun bisnis bersama, yaitu bisnisnya di bidang bakery dan coffee shop. Dan akhirnya tahun lalu saya resign, saya fokus ke dunia uh, bisnis, dan juga saya masuk fokus ke dunia training. Makanya alhamdulillah saya bisa bergabung di Associate Academy Trainer. Karena saya ingat sekali kalau ini nggak ada fotonya, tapi foto di Instagramnya Mimi ini ada. Kalau saya flashback sekitar tiga tahun yang lalu, kalau nggak salah, waktu itu ada event di Jogja, event di Jogja Expo Center. Saya pertama kali ketemu dengan Babe Jamin. Dan saat itu juga... Babe Jamil itu saya berikan uh, apa namanya brownies dan juga ini uh, gift dari Mimi Brownie waktu itu Mimi Brownie buka stand di situ jadi itu acara halal expo festival gitu ya nah itu luar biasa jadi sampai sekarang kayaknya itu throwback ini yang bikin sekarang usahanya jalan alhamdulillah uh, berkat supportnya Babe Jamil nah gitu oke okay. sekarang kita akan berbicara mengenai uh, dinamika dunia usaha di era corona sampai dengan new normal ini ya. Kita ngambil dari beberapa data dulu, dari beberapa review yang saya baca dari uh, apa namanya? Liputan 6, bahwa riset menunjukkan gaya hidup orang Indonesia berubah karena virus corona dan COVID-19. Artinya apa? Ternyata sekarang ini semua perilaku customer tuh berubah ya. Dari yang dulunya offline menjadi online, yang dulunya tidak melek dengan yang namanya Zoom, sekarang melek dengan namanya Zoom. Dulu nggak punya kuota, sekarang harus belain beli kuota, yang dulu dari semua daerah tidak bisa bertemu, sekarang bisa bertemu, itu kan salah satunya. Jadi gaya hidupnya orang Indonesia sudah sangat berubah. Kemudian, bicara pengusaha, para pengusaha menyambut new normal dengan optimisme. Karena kemarin masa-masa COVID-19 itu benar-benar membuat lockdown, termasuk saya sebagai pelaku usaha, waktu di Tegal itu di lockdown. Jadi Tegal itu satu-satunya kota yang di lockdown pertama kali, sampai akses masuk ke coffee shop saya aja, bakery saya nggak bisa. Nah, ini imbasnya sangat luar biasa bagi para pengusaha. Kemudian ini yang menarik nih, bisnis angkutan truk sambut new normal dengan antusias. Jadi beberapa pengusaha mengatakan salah satunya pengusaha di bidang angkutan. Karena di masa corona itu yang namanya bisnis angkutan drop turun drastis ya. Kemudian mereka menyebutkan bahwa 10 sampai dengan 20% saja kalau omsetnya naik itu sudah sangat bagus. Artinya apa? Ekspektasi banyak orang di era new normal ini tidak terlalu tinggi. Artinya 10-20% omset bisnisnya naik itu sudah sangat bagus. Nah, seperti itu. Ini kita bicara tentang dinamika dunia usaha yang mengalami banyak perubahan karena dampak corona hingga new normal. Seperti itu ya. Kemudian, eh, apa hubungannya dengan yang namanya perubahan itu? Tidak siap menghadapi perubahan, apa yang terjadi? Nah, kita udah tahu nih perubahannya dari tahun 2019 ke tahun 2020, kemudian kita tidak tahu yang namanya makhluk makhluk yang tidak kelihatan kalau kata babe yaitu corona itu membuat semuanya berubah. Nah, pertama kalau kita tidak bisa menghadapi perubahan yang pertama adalah terjadi kebingungan. Kita punya karyawan punya tim itu juga sama. Kalau informasi yang kita sampaikan atau sesuatu yang kita sampaikan perubahan itu tidak bisa dicerna dengan baik, yang pertama adalah terjadi perubahan kebingungan. Setelah kebingungan apa yang terjadi? Setelah kebingungan instruksi tidak dijalankan sesuai harapan. Pasti yang namanya juga bingung, gitu kan? Nah, yang ketiga, setelah instruksi tidak dijalankan sesuai harapan, automatically kinerja individu atau tim tidak fokus. Karena instruksinya aja nggak jelas nih, bingung nih. Apa yang terjadi? Kinerja individu tim tidak fokus, otomatis membuat semangat kerjanya menurun. Imbasnya apa? Imbasnya ke tim Anda, ke bisnis Anda pastinya. Dan si karyawan itu sendiri, si people, si tim itu sendiri, setelah semangat kerja menurun, pasti dia bekerja tidak menyenangkan, muncul fraud, hingga konflik dan tujuan tidak tercapai. Artinya apa? Dari masalah yang sangat sepele, imbasnya adalah tujuan tidak tercapai. Apa masalah yang sangat sepele? Yaitu terjadi sebuah kebingungan. Nah, makanya banyak sekali di era Covid-19 kemarin itu banyak sekali yang drop drastis karena mereka bingung. Bingung mau ngapain, bingung akan melakukan langkah seperti apa. Termasuk ini internal riset yang saya buat Uh, setahun yang lalu waktu itu saya ikut satu uh, apa ya satu ini namanya tempat gitu saya riset ini ada 20 responden yang saya wawancarain seperti itu yaitu dari kepala cabang uh, manajer kemudian supervisor dari bank uh, dunia profesional seperti itu ya Oke okay. terus selanjutnya kalau kita lihat lagi dari internal internal riset saya gitu ya yang saya lakukan uh, tahun lalu dua tahun lalu maksudnya itu apa saja yang mempengaruhi perubahan dalam bisnis. Ternyata perubahan dalam bisnis ini, menurut data survei dari 20 responden tadi, yang pertama adalah perubahan kepemimpinan. Artinya apa? Kalau kita tahu bersama, tiba-tiba kita, kita contohnya nih, kita yang masih bekerja dalam sebuah industri profesional, kita bekerja pemimpin kita ganti, CEO kita ganti, kemudian direktur kita ganti, pasti ada perubahan yang namanya kebijakan. Nah, ini yang mempengaruhi perubahan dalam bisnis. Pertama tadi, perubahan kepemimpinan. Perubahan kepala sekolah juga, perubahan pemimpin AT Associate pasti nanti ada perubahan kebijakan. Itu wajar. Bukan bermaksud membandingkan si A, si B dan si C, tapi pasti setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda, punya style yang berbeda-beda. Kedua, perubahan lingkungan dan situasi. Nah, ini menarik nih. Lingkungan dan situasi. Kalau saya dulu sempat di dunia profesional di Indomobil Nissan Datsun 10 tahun, saat saya pertama kali ditempatkan di Jakarta, kemudian saya tahun 2010 ditempatkan di Semarang, saya beberapa pindah cabang, ternyata di Semarang sendiri, antara Semarang Barat dengan Semarang Timur, itu karakteristiknya lingkungannya berbeda. Kemudian 2016 saya dipindah di Kota Tegal, apalagi di daerah Pantura Kota Tegal sangat berbeda. Kiblatnya juga berbeda, lebih kiblatnya ke Jawa Barat, ketimbang ke Jawa Tengah, karena perbatasan dengan Cirebon ya. Lingkungan dan situasinya itu mempengaruhi dari cara bagaimana dia membuat sebuah keputusan. Kalau customer seperti itu. Termasuk tim atau karyawan. Karakteristik orang Tegal, ini pengalaman saya, ternyata karyawan orang Tegal ini walaupun sama-sama Jawa Tengah dengan Semarang, begitu ya. Jadi karakteristik orang Tegal ini ternyata etos kerjanya tinggi, tapi kreativitasnya rendah. Subjektif memang, tapi ini subjektivitas saya, saya confirm dengan beberapa teman-teman brand manager waktu itu. Ternyata benar subjektivitasnya uh, saya ini dikonfirm di-agree, di accepting gitu ya dengan beberapa brand manager lainnya ternyata orang tegal etos kerjanya lebih tinggi kreativitasnya rendah sebaliknya di semarang kreativitasnya tinggi saking kreatifnya tapi etos kerjanya rendah nah seperti itu jadi itu sama-sama di sama-sama ah, di jawa tengah sama-sama pantura kemudian yang ketiga perubahan teknologi informasi yes kita ketahui bersama Perubahan teknologi informasi yang sekarang masuk ke, ke apa namanya era disruption, era 4.0, membuat orang mau nggak mau harus melek -like dengan yang namanya teknologi. TikTok yang dulu dipakai untuk sejatinya untuk hanya hi -hi entertain, sekarang TikTok dipakai buat bisnis. Contoh bisnis saya: bisnis saya hidup karena Instagram dan juga Facebook dan juga WA bisnis. Jadi, perubahan teknologi informasi sangat dipakai di sini. Kemudian, contohnya perubahan teknologi informasi, kalau sekarang kita datang ke sebuah bank. Uh, itu oh, contohnya tadi saya tadi datang ke PPJS, ke kerjaan mau daftarin karyawan saya lagi gitu ya ceritanya biar dapat subsidi pemerintah yang ratus ribu per bulan ternyata apa saya datang ke sana kaget semua CS-nya itu dikasih kaca kemudian kasih kayak video conference gitu mas Andra nggak tahunya apa datang ke sana tuh malah tatap mukanya lewat ini video conference wah ini perubahan teknologi informasi gitu kan nah. Terus yang terakhir adalah perubahan customer behavior ternyata perilaku customer ini sangat berubah seperti yang tadi ada data apa ya data yang dari liputan 6 tadi. Perubahan customer behavior. Sekarang contohnya kalau kita mau ngurus yang namanya kartu hilang ATM, nggak perlu jauh-jauh datang ke bank. Ditinggal tinggal telepon, ATM-nya bisa diambil dari mesin ATM otomatis. Itu ada. Mesin ATM-nya memang ada di bank-bank uh, cabang besar, kemudian kita bisa ngambil kartu ATM-nya. Nah, ini kan customer behavior-nya, cara komplainnya pun sudah berbeda. Seperti itu. Kenapa saya angkat empat hal ini? Biar kita tahu nih fundamentalnya, inilah yang mempengaruhi perubahan dalam bisnis. Sebelum kita bicara mengenai tim tadi ya. Nah, kemudian sekali lagi kita udah masuk ke sebuah perubahan, yaitu era new normal, semuanya nggak pernah pakai masker, sekarang pakai masker, nggak pernah cuci tangan, pakai cuci tangan, perilakunya udah berubah, kita semuanya udah pada tahu ya. Oke, era new normal membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Nah, bicara tadi, kalau kita bicara dalam bisnis, Seven uh, 7PS marketing mix. Sekarang ini kan marketing mix ada 7 gitu ya, yang dulu hanya 5, sekarang menjadi 7. Di sini saya membahas mengenai marketing mix yaitu ke people. Jadi prosesnya di sini saya akan fokus terlebih dahulu ke people, setelah itu saya akan uh, beralih ke promotion dan sebagainya. Jadi saya ke people. People hubungannya dengan tim atau karyawan. Kalau produk, pasti uh, produk itu kita tahu lah yang bisnisnya produk atau jasa, Pasti dua hal itu uh, nanti akan berbicara. Produk itu ada dua. Produk atau jasa. Promotion. Promotion ada online atau offline. Uh, gitu ya. Tapi kita akan membahasnya ke people. Kemudian, next saya lanjut aja. People yang di sini. Nah, ini menarik. Ini data dari jobstreet.com bicara tentang people tadi atau karyawan atau tim. Ternyata 73% karyawan itu tidak puas dengan pekerjaan mereka. Artinya apa? Artinya kita sebagai business owner, kita sebagai leader, sebagai manager, kita harus tahu nih, ternyata yang membuat karyawan kita atau tim kita tidak puas dengan pekerjaan mereka, itu yang paling besar apa? Yang paling besar ternyata 85% mereka merasa tidak memiliki work-life balance. Artinya apa? Saya pernah merasakan sebagai seorang karyawan juga, di posisi staff hingga posisi atas, ternyata yang namanya work-life balance itu sangat penting. Bayangkan, istri saya harus resign dari BUMN dengan posisinya yang bagus sebagai seorang sekretaris Kanwil harus keluar karena pulang sampai jam 8 malam. Waktu malam tahun baru aja, sempat ada acara kantor, pulang jam 12 malam. Anak tidak keurus. Makanya 85 dia ya, apa istri saya pun merasa work life balance-nya terganggu. Di sini disebutkan 53 karakter atasan militer, partenialis, dan acuh. Ternyata yang namanya atasan yang nggak cocok dengan kita, itu bukan Uh, prosentase yang sangat besar, ternyata prosentase yang sangat besar adalah 85% yaitu tidak memiliki work-life balance bagaimana tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, porsinya tidak besar, hanya 54% ketimbang yang 85% tadi itu ya, ini uh, menjadi semacam referensi buat kita kalau kita punya tim, punya karyawan ternyata apa? work-life balance itu sangat penting nah, ini apa tips-tipsnya? Contoh tipsnya sederhana, kalau boleh balance penting, ya kita harus sebagai atasan pimpinan, leader gitu ya, atau business owner, jangan ngepus mereka untuk kerja 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 dan kerja, tetapi ada saatnya saat jam 12 kita sholat berjamaah, ngajak mereka sholat, yuk sholat dulu. Kemudian sometimes kita ngajak mereka untuk makan siang bareng. Kemudian sesekali nanti ada gathering, employee gathering. Makanya ada istilah kalau beberapa pekerja itu, wah kamu stres. Kurangnya apa? Bukan kurang duit, tapi kurang teknik. Nah, sampai ada istilah gitu. Ternyata namanya kurang teknik itu menjadi hashtag nomor satu ya bagi semua karyawan kalau lagi hektik banget. Seperti itu. Next. Jadi dalam menghadapi dinamika perubahan tadi yang hubungannya dengan uh, perubahan empat hal tadi, perubahan dinamika perubahan yang tadi dari internal research, kemudian apa hubungannya dengan sebuah tim, nah ini nanti akan saya bahas di sini. Tadi kan kita udah ngebangun, udah oh, udah tahu, oh masalah-masalahnya seperti itu ya. Masalah dinamika perubahannya. Nah, kemudian dalam menghadapi dinamika perubahan, apa jurus nya? So, what should we do? Gitu kan? Dalam hal ini, jurus jitunya saya membagi itu menjadi tiga hal, yaitu 3D. Kalau zaman dulu, uh, tahun 2000-an, 3D itu istilahnya dengan sesuatu tiga dimensi. Sesuatu yang nampak tidak flat, tetapi nampaknya adalah lebih hidup. Walaupun sekarang era tiga dimensi sudah berbeda ya, tapi istilah 3D ini agar untuk memudahkan kita, depannya semuanya pakai huruf D. 3D yang pertama adalah drive yourself, jadi drive yourself hubungannya dengan diri kita, kita sebagai leader, kita sebagai manager, kita sebagai business owner, bagaimana kita harus bisa mengendalikan diri kita. Yang kedua adalah design your strategy. Susun bisnis Anda. Loh, kan bisnisnya udah disusun. Loh jangan salah bisnis sudah disusun tapi kan kita ada uh, redesign ada yang namanya pengembangan lagi jadi desain strateginya harus jelas dan yang ketiga adalah develop your business team kenapa develop your business team di urutan terakhir jadi kalau kita ngebangun rumah begini nih ibaratnya ngebangun rumah kita harus tahu dulu nih ruhnya yaitu drive yourself keinginannya seperti apa kita mengendalikannya kemudian uh, sebacam apa kalau bangun rumah itu pengen tahu nih gambaran nanti rumahnya seperti apa dan bagaimana. Belum didesain, tetapi sudah ada di benaknya. Sudah ada ruhnya. Oh, saya pengen punya rumah yang nanti ini, rumah ini ada musolanya yang nanti bisa membuat hidup suasana keagamannya. Oh, saya pengen ada sebuah rumah yang nanti ini rumah itu ada semacam living room-nya, ruang keluarganya yang luas. Nah, itu berarti kan sudah ada nih ruhnya. Nah, yang kedua, desainnya strate your strategy. Termasuk kita punya tim, punya rumah tadi, habis itu kita bangun, kita rancang, kita tulis. Oh, kamar ada di sini, dapur di sini, ruang keluarga di sini, musola di sini. Sama halnya desain your strategy with your team, gitu kan, with your business. Jadi kita harus tahu nih, bisnis kita mau dibawa kemana nantinya. Bisnis kita ini mau jalan bisnis apa? Bisnis kuliner, bisnis consulting, bisnis pendidikan, bisnis fashion, atau apa. Nah, kalau kita udah pengen tahu nih desain your strategy, baru kita yang ketiga, develop your team karena bisnis timnya itu dipengaruhi oleh bagaimana drive yourself si ownernya si leadernya atau si manajernya kemudian bagaimana desainnya nah setelah itu kita cari orangnya jadi begitu ya cari sistem yang sudah ketemu bagi habis itu develop your business team kembangkan tim bisnis anda jadi tiga kerangka itu nah dalam kesempatan yang berbagai ini malam hari ini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu drive yourself yang pertama, dan yang kedua, design your strategy. Jadi, teman-teman uh, yang ada di associate training ini, kalau misalkan mau ngasih feedback atau mau chat di kolom chat, silakan gitu ya. Atau mau tiba-tiba nanya, nggak apa-apa, sok atau gitu ya. Nggak usah nunggu di saat tanya jawab. Nah, biar nanti langsung ingat. Oke, okay, yang pertama, how to-nya nih, drive yourself. Yang pertama saya akan bahas mengenai drive yourself, kendalikan diri Anda. Apa sih yang dimaksud drive yourself?